been singing the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you're only waiting for this moment to arise. Blackbirds sing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbirds fly, blackbirds fly into the light of a darkest night. Blackbird dari The Beatles, dirilis tahun 1968 dari album The Beatles. Bulan April ini kita memperingati berapa tahun ya? Tahun 70 itu Beatles bubar. Sekarang tahun 2020. 50 tahun Beatles bubar. Saya mau cerita tentang dua film yang baru saya tonton tentang The Beatles. Yang pertama judulnya Yesterday. Yesterday ini ceritanya tentang seorang musisi di Inggris. Dia mewarisi ingatan tentang lagu-lagu The Beatles. Jadi suatu hari ada mati lampu seluruh dunia beberapa detik, satu detik singkat banget. Habis itu nyala lagi dan keesokan harinya semua orang di seluruh dunia, enggak seluruh orang, beberapa orang ada yang ingat lagu-lagu The Beatles dan dia salah satunya. Dia menjadikan lagu-lagu The Beatles itu miliknya dia. Jadi dia nyanyiin lagu-lagu macam yaitu tadi judulnya Yesterday, Hey Jude. Hey Jude tuh ada satu adegan dia ngobrol sama siapa penyanyi Inggris itu yang nyanyi I'm in love with the shape of you. Nah itulah pokoknya dia bilang Hey Jude itu terlalu kuno, namanya Jude, Hey Dude aja, Dude katanya. Ya karena memang lagu itu berasal dari tahun 1960-an sampai tahun 70. Itu masa karir The Beatles tuh 1960-1970. Terus ada tentang Back in USSR. Jadi ternyata ceritanya dia diundang ke Rusia terus bikin lagu Back in USSR. Lalu di suatu momen ada orang lain yang angkat mainan kapal selam warna kuning, Yellow Submarine. Itu tanda bahwa ternyata ada orang lain yang ingat juga bahwa itu lagu-lagu The Beatles. Menariknya di film Yesterday ini selain The Beatles yang dilupakan, tapi produk budaya lain yang terinspirasi dari The Beatles itu juga tidak diingat sama orang-orang. Contoh di akhir film ada ketika si tokoh utamanya bilang soal Harry Potter. Terus pacarnya bilang, Harry Potter siapa? Karena Harry Potter kan terinspirasi dari John Lennon. Kacamatanya bulat ingat. Di akhir kisah, akhirnya dia ketemu dengan seseorang. You have to watch it. Tentang bagaimana kita hidup kita terasa akan kosong tanpa The Beatles dan lagu-lagunya. Film kedua, dokumenter, judulnya iya benar, it is A Touring Years, subjudulnya. Jadi film yang menceritakan tentang The Beatles dari awal terbentuk sampai dia bubar. Ini fokusnya memang benar-benar di The Beatles ya, kita gak ngomongin John Lennon as personal, gak ngomongin Paul McCartney as personal, but it's Beatles. Jadi di tahun 60 itu terbentuk dari dua orang tadi, lalu ngajak dua orang lainnya sehingga disebut The Fab Four, The Fabulous Four. Terus ada produsernya yang disebut sebagai Beatles kelima karena musik-musiknya juga diarahkan oleh dia. Dan menariknya, kisah The Beatles tuh yang ditawarkan di film 8 Days a Week itu gak ada yang baru. Maksudnya, saya pernah baca ulasannya di Tempo. Itu sebenarnya akses yang bisa kita dapat lewat YouTube. Waktu itu saya sempat nyimpan playlistnya, ada yang lengkap. Tapi ya, namanya juga YouTube ya, mentah. Makanya diseleksi sama si Ron Howard biar jadi satu storyline yang bagus gitu. Nah, di tahun ini, di bulan September nanti rencananya bakal ada film The Beatles yang lain, dokumenter yang disutradara Peter Jackson yang bikin Lord of the Rings, yang dia juga bikin dokumenter They Shall Not Grow Old tentang Perang Dunia 1. Footage asli dari Perang Dunia 1 yang dia warnai, dia tampilkan lagi dan dijadiin film. Itu bisa ditonton di HBO. Dua film The Beatles itu bisa ngasih gambaran ke kita bahwa The Beatles itu sosok penting di peradaban manusia, dalam hal ini musiknya ya, karena
kayaknya kita akan punya hal yang kurang ketika misalnya dalam kondisi seperti ini, ketika kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan ingat lagunya Imagine, lagunya John Lennon, yang salah satunya ada bilang, "And the world will live as one. This is now the time. We are living as one." That's the point. Intinya kita bersatu sebagai umat manusia untuk menghadapi pandemi ini. To survive. That's all for now. Thanks for watching. See you next time.